Kembali lagi di channel YouTube saya. Sekarang saya berada di Masjid Kastunyatan yang berada di daerah Banten Lama. Sekarang saya akan membahas tentang Masjid Kastunyatan ini. Masjid Kastunyatan diperkirakan berdiri antara tahun 1552 sampai 1570, yakni pada masa pemerintahan Maulana Yusuf, di mana tokoh masyarakat atau ulama yang sangat berperan pada masa itu adalah Syekh Abdul Syukur. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya makam beliau di dalam cungkup kompleks masjid yang oleh masyarakat setempat sangat dihormati dan dikeramatkan. Pemberian nama Kastunyatan tidak terlepas dari latar belakang sejarah kampung Kastunyatan sendiri yang dahulunya merupakan tempat tinggal para alim ulama. Keberadaan desa dan masjid Kastunyatan tidak lepas dengan sejarah Banten, terutama pada masa pemerintahan Maulana Muhammad. Dikisahkan pada bahwa menunjukkan rasa hormatnya kepada sang guru yang bernama Kiai Dukuh. Ia memberi gelar kepada sang guru Pangeran Kastunyatan. Masjid Kastunyatan Serang, Banten. Di sisi barat laut, terdapat kolam yang berdenah sepersegi empat. Bagian tengah, setiap sisinya dibentuk menjorok keluar. Pada bagian terdapat tangga menuju kolam. Di bagian tengah dasar kolam, terdiri dua tiang yang terbuat dari pasangan bata dengan tinggi 6,5 meter, berfungsi sebagai penyangga atap. Atap terbuat dari genteng berbentuk persegi empat dan berdiri di atas 18 tiang bata, termasuk dua tiang yang berada di kolam. Itu adalah kolam yang dikeramatkan. Mata airnya tidak pernah kering. Dalam kolam